Rebatan dari Hakimi Azim. Dan sekarang ini Hakimi. Hakimi cuba lepas dari kawalan Faziev. Masih lagi Fandi. Oh, Fandi gagal di situ. Peluang untuk Hakimi. Hakimi mara dari sebelah kanan. Satu hantaran tinggi. Tetapi terlepas kepada Fandi. Balas cuba dicipta. Dan sekarang ini pemain muda Hakimi Azim. Hakimi. Bagaimana Hakimi? Itu dia memadu semasa. Counter attack yang cukup sempurna. Hakimi berjaya mengatasi Ashar. Hakimi. Hakimi membuka ruang. Lambert. Tandukan dari Hakimi. Tetapi berakhir begitu. Antas mereka membuat serangan. Hakimi. Hakimi peluang. Tetapi berjaya dipat. Sekali lagi Fandi Osman berjaya menanduk. Lambert. Satu umpanan yang sudah pasti akan dikejar oleh Hakimi. Sangat yang berlainan. Oh, peluang sekarang ini untuk Hakimi. Satu tending yang cukup sempurna dari Hakimi. Jika tadi dia melepaskan peluang terbaik pada minit yang ke-25, tetapi kali ini tidak. Pemain muda berusia 19 tahun ini akhirnya meledak jaringan sulung untuk KL City. Jaringan pertama peribadinya bersama skuad warga kota. Jaringan dari lontaran ke dalam. Zafri memberikan satu umpanan yang baik untuk Hakimi. Yang tidak melengahkan sebarang masa. Melepaskan satu rembatan kencang. Melewaskan Samasa. Usaha demi usaha. Keputusan yang berbaloi untuk KL City. Sememangnya mereka berhak untuk mendahului. Tiupan whistle baru saja ditiupkan dan pemain ini